warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada sayha fi syahri Ramadan wa anjala fi Qur'an hudal linas wa bayyanatin min huda wa furqan illa humma salli ala sayyidina Muhammad afdhal salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi jawjuri waqira amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, berkah Islam, kemudian kesehatan. Kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat Isya dan insyaallah sholat Tarawih nanti. Karena masih ada saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin dianugerahi kemampuan tapi tidak dianugerahi kemauan untuk hadir, atau dianugerahi kemauan tapi karena satu hal, karena mungkin sedang sakit atau menjalankan tugas yang lain sehingga tidak dapat hadir bersama-sama kita. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan keluarganya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita segera akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat kita nanti-nantikan, yang juga dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Bulan di mana kesabaran kita diuji. Bulan di mana nafas kita, bahkan tidur kita dihitung sebagai amal pahala dan dianugerahi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai umat Islam harus bisa mengambil makna yang tersimpan di balik perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya sebutkan tadi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sesungguhnya di balik karena keimanan tawan kita, puasa juga ternyata bermanfaat bagi kesehatan. Dalam kesempatan yang tidak panjang ini, saya akan sedikit menyampaikan manfaat puasa bagi kesehatan. Yang pertama, puasa itu dapat meningkatkan kontrol atas gula darah. Ya, kita mungkin tahu bahwa banyak masyarakat Indonesia itu mengidap penyakit tingginya gula darah atau diabetes. Ya. Dalam penelitian terhadap 10 orang penderita diabetes tipe 2, itu ternyata setelah melaksanakan puasa rutin, itu ternyata nilai gula darahnya turun secara signifikan. Tapi memang puasa kita nanti itu juga jangan kadang-kadang kita berbuka itu juga terlalu berlebihan. Mungkin ini juga kita sadari. Ketika kita berpuasa, ketika buka langsung seperti balas dendam, ya. Semua dimakan, semua dihidangkan, gorengan, manis-manis dan sebagainya. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman yang artinya, makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi itu yang pertama, ternyata puasa yang rutin dapat menekan kadar gula dalam darah.
Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan menekan tekanan darah dan kadar kolesterol dalam darah. Nah, ini juga berdasarkan hasil penelitian terhadap, ini berdasarkan literasi yang saya baca dari 110 orang gemuk yang diteliti setelah menjalankan puasa rutin selama 3 minggu, maka tekanan darahnya menurun. Dan juga kadar kolesterol atau lemak dalam darah juga menurun. Kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, bahwa penyakit jantung itu adalah penyakit nomor 1 pembunuh di dunia. Ya. Secara global 31,5% yang meninggal karena sakit adalah karena penyakit jantung. Ini erat kaitannya dengan pola hidup dan gaya hidup dan pola makan kita. Seperti yang saya sebutkan, ketika kita berpuasa lalu berbukanya dengan makanan yang berlebih-lebihan, itu juga tidak baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, dapat meningkatkan struktur kesehatan otak. Nah, ini memang penelitian ini langsung dilakukan pada beberapa hewan di laboratorium seperti tikus itu. Setelah 11 bulan dilakukan pola berpuasa kepada hewan percobaan ini, ternyata didapati bahwa struktur dan fungsi otaknya meningkat. Jadi terjadi juga perbaikan sel-sel otak yang erat kaitan dengan fungsi kognitif atau fungsi menerima informasi, mengolah informasi dan mengeluarkan, atau erat kaitan dengan fungsi kecerdasan. Nah, jadi ternyata puasa juga dapat meningkatkan kesehatan otak. Dengan berpuasa juga dapat mencegah peradangan di otak yang erat kaitannya dengan penyakit-penyakit Parkinson dan Alzheimer atau pikun. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu baru 3 manfaat dari puasa. Selain daripada meningkatkan kontrol gula darah, kemudian meningkatkan kesehatan jantung, lalu meningkatkan kesehatan otak. Kemudian yang keempat juga dapat menurunkan berat badan dan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, ini udah jelas. Seharusnya kalau kita berpuasa itu ya setelah 30 hari minimal berkurang harusnya. Idealnya begitu. Ya. Karena berdasarkan penelitian juga beberapa orang yang dites itu juga dengan pola puasa itu juga berkurang berat badannya. Bahkan orang-orang di luar sana juga menggunakan teknik berpuasa untuk pola diet, makan dan minum. Ya. Jadi metabolisme tubuh pada orang yang berpuasa akan meningkat seiring dengan peningkatan namanya neurotransmitter norepinefrin. Jadi ada zat yang meningkat untuk mempercepat terjadinya penurunan berat badan. Itu yang keempat, manfaat kita berpuasa. Kemudian yang kelima adalah, ini cukup mengembirakan juga nih, menghambat penuaan dini dan memperpanjang usia. Jadi ternyata dari hasil penelitian terhadap beberapa hewan juga, tikus ya, ada tikus, itu yang diberikan pola puasa itu umurnya meningkat 83% dibanding hewan lainnya yang tidak diberikan pola puasa. Nah, jadi ternyata puasa juga bisa menghambat penuaan dan memperpanjang usia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak manfaat lain dari puasa. Tapi karena waktu kita juga tidak panjang, maka saya coba hanya menyampaikan 5 saja. Tapi selain itu juga memang ada kondisi-kondisi tertentu yang Bapak Ibu mungkin tidak diperbolehkan puasa. Katakanlah karena sakit, sedang menjalani pengobatan, yaitu Allah juga tidak mewajibkan berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka akan diganti pada
hari-hari lain ketika kita sudah sembuh. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya ingin mengingatkan bahwa saat ini kita belum selesai dari pandemi COVID-19, vaksinasi masih berjalan, untuk itu tetaplah menggunakan masker, tetaplah jangan terlalu rapat, jaga jarak, hindari kerumunan, karena ini adalah bagian ikhtiar kita, usaha kita dalam menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini saja yang saya sampaikan pada kuliah singkat 15 menit ya Pak Bintal ya, 15 menit. Semoga puasa kita nanti dapat menjadi pelindung kita dari api neraka serta menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Taqabbalallah ya karim. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.